Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Agustus 2024. Hari ini kita memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Sosok Santo Yohanes dalam gereja Katolik adalah tokoh yang istimewa. Para kudus lain dalam gereja hanya dirayakan hari wafatnya saja. Sedangkan Yohanes Pembaptis diperingati dan dirayakan baik wafatnya maupun hari kelahirannya. Kenapa sih sosok Yohanes begitu istimewa? Kita tahu kan dalam kisah kelahiran Yohanes yang begitu spektakuler. Ketika Zakaria kedapatan untuk membakar ukupan di bait Allah, ia menerima berita dari malaikat yang mengatakan bahwa istrinya Elisabeth yang dikatakan mandul itu akan mempunyai buah hati. Wah, keluarga mereka akan diberikan buah hati. Zakaria yang tidak percaya, akhirnya ada pengikat lidah sehingga ia tidak bisa berkata-kata, ia menjadi bisu. Sampai pada hari ketika anaknya sudah lahir dan keluarga mereka ingin menamakan anak ini Zakaria turut nama bapaknya. Tetapi Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga selaput yang mengikat lidah Zakaria gugur dan ia dapat berbicara, berkata-kata, memuji dan memuliakan Tuhan. Kisahnya semakin istimewa lagi melalui perjumpaan Bunda Maria yang mengunjungi Bunda Elisabeth. Dikatakan Bunda Elisabeth yang saat itu sedang mengandung anak yang ada dalam buah rahimnya melonjak kegirangan karena dikunjungi oleh Sang Ibu Tuhan yang juga sedang mengandung Immanuel, yakni Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang berseru-seru mewartakan pertobatan yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Ia berfirman, biarlah ia yang menjadi makin besar, tetapi aku harus menjadi yang makin kecil. Sebuah spiritualitas pelayanan yang sangat mendalam. Bahkan Yesus pun sampai memuji Yohanes dengan mengatakan, sungguh di antara orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para pewira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu
Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodes, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya setiap kali acara-acara tahun baru selalu senang melihat yang namanya kembang api karena indah. Namun biasanya juga ada tradisi tiap kali tahun baru atau ada acara-acara tertentu selalu dimeriahkan dengan bunyi-bunyian petasan. Saya ini heran nih sama orang yang suka main petasan. Kenapa ada yang namanya petasan cabai rawit yang dibakar lalu cepat-cepat dilempar karena sumbunya pendek? Lah, orang ini kan mau main petasan dengan maksud menikmatinya. Kenapa udah dibakar sumbunya pendek buru-buru dilepas, dilempar? Kenapa nggak terus-menerus dipegang dan dideketin ke telinga? Kan mau dimainin dan dinikmati sendiri. Kenapa terus dilempar sehingga yang kaget adalah orang lain? Ya, saya makanya suka bingung nih sama orang-orang yang suka main petasan ini. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini inspiratif dan bagus untuk kita renungkan. Herodes dan Herodias buat saya adalah pribadi-pribadi yang bisa dikatakan bersumbu pendek, yakni pribadi yang mudah marah, reaktif dan agresif. Orang yang demikian ketika dikritik, diberitahu, diarahkan akan mendendam, akan marah dan cari cara untuk menyingkirkan orang-orang yang mengkritik mereka karena merasa dirinya lah sendiri yang paling benar. Herodes dan Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Ini kan Yohanes sedang mengarahkan Herodes, Herodias, memberitahunya baik-baik supaya mereka nggak salah jalan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kenapa Yohanes malah ditangkap, dibelenggu, dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dibunuh? Inilah toksik atau racun dalam diri orang-orang yang bersumbu pendek, yang orientasi atau ukuran kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri. Orang-orang macam ini selalu melihat pokoknya gua yang paling benar, aku yang paling benar, kamu yang salah. Wow. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan racun atau toksik sumbu pendek ini. Karena racun ini membuat orang gelap mata dan hanya dikuasai oleh emosi saja. Mari kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dalam, yakni pribadi-pribadi yang menep, yakni pribadi yang tenang, yang mau berpikir panjang, mengedepankan segalanya dalam doa dan bertindak bijaksana dalam apapun yang kita buat dan kita lakukan. Jangan sampai emosi atau kemarahan yang mengontrol diri kita, karena hanya berujung pada penyesalan saja. Jadi kendalikan diri. Tiap kali emosi atau amarah merasuki diri kita, tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas panjang-panjang dan katakan, "Tuhan, jangan sampai aku marah." Berupaya untuk menjadi pribadi yang menep, ingat akan Tuhan, sabar
supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita buat karena kita hanya melampiaskan emosi dan amarah kita saja. Saya pun belajar dari firman Tuhan yang saya renungkan ini. Mari kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang menep, pribadi yang mau tenang, pribadi yang mau berpikir panjang. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.